Mulai tanggal 1 Januari 2020 mendatang, pemerintah Kabupaten Bandung mulai memberlakukan Perda KTR atau kawasan tanpa rokok di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Dengan adanya perda tersebut diharapkan tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya rokok menjadi meningkat, sehingga tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik. Guna menjaga kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dari bahaya rokok, pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok yang mulai efektif berlaku di seluruh wilayah di Kabupaten Bandung pada tanggal 1 Januari 2020 mendatang. Hal tersebut disampaikan Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Pemerintah Kabupaten Bandung, Marlan, pada acara Ngawangkong Bari Ngopi bersama rekan-rekan jurnalis se-Bandung Raya di Taman Uncal, Komplek Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Ada 8 tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, diantaranya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat bermain anak, tempat beribadah, dan angkutan umum. Meski demikian, ada 3 kawasan bebas untuk merokok, yaitu tempat kerja, tempat umum seperti mal, hotel, dan tempat lain yang ditetapkan memiliki kawasan boleh merokok. Insya Allah, per 1 Januari, kita sudah akan melakukan penegakan tentang kawasan tanpa rokok ini. Sehingga dalam waktu yang 2 bulan ini kita akan terus melakukan sosialisasi, baik dilakukan oleh Satgas di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Karena Satgas ini juga tidak hanya di tingkat kabupaten saja, tapi juga sampai ke tingkat kecamatan. Seperti itu. Untuk bebas asap rokok yang sama sekali tidak boleh, itu ada di 5 kawasan, yaitu di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian tempat bermain anak, kemudian di tempat peribadatan, dan juga di angkutan umum. Sementara itu, peraturan tersebut disambut dengan baik oleh warga, mengingat mereka akan terhindar dari bahaya rokok. Saya sih bagus ya, karena kan nggak tempat umum gitu kan ya, nggak semua orang rokok gitu kan, yang nggak ngerokok jadi agak terganggu sama yang ngerokok kan, terganggu sama asapnya, sama ya pelaku yang rokok itu. Bagi siapapun yang melanggar, maka beberapa sanksi seperti sanksi lisan dan tertulis hingga pidana ringan berupa kurungan selama 7 hari atau denda minimal Rp500.000 dan maksimal Rp50 juta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.